Hai, aku bisa masak tadi. Capek banget soalnya perut udah sedih gini. Perut aku udah sakit nih, pinggang aku juga. Kamu kalau hamil gini makin cantik deh. Kamu hamil aja terus mau nggak? Kamu yang mual-mual ya? Aku maunya ngidam aja. Ngidam apa? Ngidam kamu. Senyummu jadi misteri yang menjajah hati. Lalu jadi teman sejati. Hadapi misteri. Aku cuma mau bilang origaminya lucu. Ini jalan saya. Ini pilihan saya. Bapak mau apa? Paham gimana rasanya jadi istri yang gak pernah tahu suaminya kayak gimana di luar sana, aman atau enggak. Aku gak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh, selimut atau kayak kapan. Leo, kita jalan yuk. Kemana? Mana aja. Kak, aku udah dijemput sama Pak Sutris. Maaf ya. Lain kali aja ya. Gimana kalau sekarang kamu telepon Pak Sutris, bilang kalau kamu pulang sama aku. Ntar aku anterin sampai rumah kok. Musik klasik itu magis, sulit, tapi selalu aja bikin penasaran. Emangnya kamu gak suka sama musik klasik? Aku lebih suka blues. Tadi kamu beli buku kedokteran ya? Iya, aku kuliah ngambil kedokteran, jadi sekalian beli. Lagian, bentar lagi aku bakal ada tugas ke Malang. Pantesan. Kenapa? Kamu waktu itu bisa nolongin aku waktu pingsan. Cuma nolong doang kok, semua orang juga bisa. Thank you.
Jangan, nanti kena orang, Man. Bahaya. Manda, jangan. Man, please. Gimana itu? Udah, samperin dulu deh. Samperin dulu. Ayo. Ayo. Kakak gak apa-apa. Ngapain lo di sini, ha? Sana, sana, sana. Maaf, Kak, tadi yang nendang bolanya saya. Jadi lo kalau misalnya nggak bisa nendang bola, nggak usah nendang bola ya. Man, lo nggak kenapa-napa, Man. Lo jangan kasar gitu dong, jadi cowok. Banci, tau nggak? Siapa yang banci? Lo. Gua. Iya. Lu lihat nih. Hidung gua berdarah. Gara-gara dia. Terus, gua nggak boleh marah sama dia. Ya tapi kan dia udah minta maaf. Pak, dipanggil Pak Hendra lu? Iya. Makan nih, maaf. Ayo, Man. Ayo. Ikutin tuh cowok. Gua gak suka tau gak sih lo digituin kayak tadi. Ayo. Apaan sih, Man? Shhh, jangan berisik, Cindy. Mendingan lu pulang deh sekarang. Terus cowok itu gimana? Biarin aja deh. Beneran. Ya udah deh. Gue balik duluan ya. Bye. Ya kamu bisa main bola lagi. Bisa. Tapi kamu harus istirahat 3 bulan. Supaya cedera kamu lebih cepat sembuhnya ya. 3 bulan dok? Iya. Apa gak bisa dipercepat? Dava kan harus ikut seleksi pertandingan nasional. Pak. Kalau dipaksakan, akan sangat berisiko buat dia. Mohon dimengerti. Istirahat ya. Ngapain lo kesini? Mau bikin bagian tubuh gue patah lagi? Iya. Yang mana? Aku mau minta maaf. Minta maaf?
Tadi benar-benar gak sengaja. Jadi maaf lu itu bisa sembuhin hidung gue lagi kayak semula, gitu? Bisa. Enggak kan? Terus lu ngapain minta maaf? Cuma. Tapi tadi gak sengaja. Manda? Kak Leo? Yaudah yuk, masuk. Ayo. Kok kamu bisa tahu rumah aku? Emangnya ini rumahnya Kak Leo? Ya iyalah ini rumah aku. Terus rumah siapa lagi? Kamu nyari apa sih? Cari seseorang. Seseorang? Siapa? Dava. Kamu kenal sama Dava? Terus? Tapi aku mau minta maaf sama dia. Minta maaf buat? Tulang hidungnya tadi retak gara-gara aku, Kak. Mendingan sekarang kamu pulang ya. Udah, kamu pulang nanti aku jelasin, oke? Ya. Mas Leonya nggak ada, Non. Saya mau cari Dava, Pak. Oh, Mas Dava. Masuk aja. Ngapain lo di sini? Cuman lihat-lihat doang kok. Lihat-lihat atau cari Leo? Aku mau cari kamu. Cari gue. Kan gue udah bilang sama lu, kalau maaf lu itu gak bisa bikin hidung gue balik lagi kayak semula. Iya, aku tahu. Tapi aku cuma benar-benar mau minta maaf.
Aku gak bisa tenang kalau belum dimaafin. Aku? Jangan so imut lu. Kalau kamu mau maafin aku mau kok ngelakuin apa aja. Biaya pengobatan rumah sakit juga bakal aku tanggung semua. Gimana? Yuk, ikut gue. Ayo! Bengong lagi. Cepet! Yeah. Mot bagus. Lo yakin? Mau dapet maaf dari gua? Yakin? Bagus. Lo gak usah repot-repot ngebiayain rumah sakit gue. Karena gue bisa ngebiayain diri gue sendiri. Tanpa bantuan dari lo. Tugas lo. Lo bersihin seisi ruangan ini semuanya. Perabotan, alat musik. Dan jangan lupa, piano yang di bawah juga. Waktunya setiap hari, setiap sore. Kenapa? Cari pembantu? Gak ada. Pada minggat semuanya. Karena pada gak tahan kena omelan dari gua. Dan sekarang ada lu di sini. Kayaknya lu cewek yang kuat ya. Cocok lah. Bagus. Mau gak? Gak ada hukuman yang lain ya? Minta ditambah? Boleh. Boleh. Maksudnya hukuman yang lain bukannya ditambah. Lu bersihin sisi rumah ini semuanya. Gak deh. Ya aku setuju. Gitu dong. Mulai besok lu mulai kerja. Oke? Dua hari lagi gimana? Pakai nawar. Lu pikir gua jualan? Oke gak apa-apa dua hari lagi. Tapi lu ingat ya, siap-siap masuk rumah sakit jiwa. Ya, aku setuju. Gitu dong. Dan lu ingat, setiap kali gue ngebutuhin lu, lu harus selalu ada. Oke? Okay? Iya.
Manda. Pak Leo. Duduk, Kak. Ya. Sejak kapan kamu suka musik klasik? Dari kecil. Dulu, almarhum kakak aku yang ngajarin, namanya Revan. Kaleo? Kaleo? Man. Aku masih bingung gimana caranya Dava bisa maafin kamu. Dava itu adik tiri aku. Kamu gak usah kaget dengan sikap dia yang keras. Jadi, aku harus gimana? Aku juga gak tahu. Tapi yang pasti, kamu itu bukan orang pertama yang bikin dia marah. Kenapa? Kamu mirip sama Revan. Serius, Man? Jadi yang kemarin itu kakak tirinya Dava? Ya iyalah, Cindy. Masa gue bohong? Tuh kan, lo tuh udah gak pernah cerita lagi deh sama gue. Ya iyalah, Cindy. Lo aja gak pernah nanya sama gue. Gimana mau cerita? Tapi ya Man, kalau menurut gue nih ya, lo itu mendingan sama Leo deh daripada sama Dava. Kenapa gitu? Gue aja langsung falling in love at first sight gitu pas pertama kali lihat Leo. Apalagi nih ya, pas tahu dia yang nganterin lo pulang kemarin. Gila Man, gue makin jatuh cinta banget tau gak sih sama Leo? Dia tuh udah ganteng, gentle, baik. Terus udah nanti ngocok, gue kurang selalu kacau deh. Tapi kamu tuh yang gede-gede. Aduh. Udah, lepasin dulu, lepasin. Gue mau cerita. Gue mau cerita, lu diem dulu deh. Man. Lip surat ya ke grup piket. Gue mau izin nih. Nenek gue sakit. Lu mau kemana, Sin? Ke Jogja. Berapa lama? Cuma seminggu. Jogja. Satu minggu. Sin, lu kok tega banget sih sama gue? Lu kan tahu gue lagi ada masalah sama Dava. Bisa gila nih. Udah, tenang aja. Gue yakin kok. Lo bisa ngadepin semuanya sendiri. Kan gue juga gak lama, Man. Cuma seminggu. Sin, seminggu tuh lama banget. Sebentar. Udahlah, jangan bete kayak gitu. Udahlah. Anda yang cantik. Besok anterin gue ke bandara ya.
Orang tua gue udah jalan kemarin, Man, duluan. Yahya, please. Man, gak mau ah. Amanda, ayo dong anterin. Man. Anterin. Iya, iya. Gitu dong. Itu baru Amanda. Sin, gue udah sampai nih di depan rumahnya Dava. Iya, doain gue ya. Semoga pas lu pulang gue masih hidup. Iya. Bye. Masuk aja, Non. Iya, Pak. Telat 3 menit. Gila lu. Hati-hati dong. Sakit lu. Maaf. Tadi aku cuma mau ngambil gendang doang. Iya, tahu. Tapi hati-hati dong. Ambil tangga kek. Minta tolong gua. Jangan nekat kayak gini. Nanti kalau jatuh, mati, siapa yang repot? Gua! Yaudah lanjutin. Ya. Dava, kamu udah mendingan? Lumayan. Makan dulu yuk. Ayo sama lo udah nungguin tuh. Kalian makan aja. Saya gak lapar.
Ya udahlah, Ma. Ntar juga kalau lapar dia turun sendiri kok. Dafa tuh lagi sakit. Harusnya kamu ngerti dong. Aduh, sorry banget ya, gue gak bisa nganterin lo nih. Ya, gak apa-apa. Akhirnya gue dianterin tuh sama supir gue. Abisnya lo lama banget sih. Aduh, maafin gue ya, tadi jalanannya macet banget, Cindy. Ya, gak apa-apa. Pokoknya, lo jangan bikin masalah selama gue pergi ya. Tenang aja, paling gue cuma bikin kasus lain doang. Kasus apaan sih? Emangnya berani? Hah? Udah. Nih. Apaan nih? Lo ngasih gue buku diary? Cindy, emangnya kita tuh gak bisa teleponan apa? Ya udah, pokoknya ini sebagai pengganti gue. Lo tulis semuanya di sini ya, gak boleh ada yang lewat. Oke? Gue titip salam ya buat nenek lo, semoga dia cepet sembuh. Iya, makasih ya. Yaudah lo hati-hati. Berangkat. Ya. Nanti telat. Berapa jam lo telat? Berapa jam lo telat? Satu jam. Berapa? Satu jam 25 menit 35 detik. Lu pikir lu bisa korupsi waktu dari gua? Dah, jangan biarkan bengong. Mendingan sekarang lu bersihin dan lu rapi-rapiin semua alat-alat musik gua sampai bersih, yang ada noda sedikit pun. Dan jangan lupa, setelah bersih-bersih alat musik, lu bersihin semua perabotan-perabotan di rumah gue. Setelah itu, lu kerjain tugas-tugas gue. Tambahan dari gue. Makanya jangan telat. Mau kemana? Udah malam, aku harus pulang. Gua antar yuk. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Dibilanginnya ya, Yael. Cewek kayak lo itu nggak pantas pulang jam segini. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Gua yang disalahin. Enggak, tenang aja. Aku bisa pulang sendiri kok. Serah lu dah. Capek, just tau kayak gitu.
Kok makan es krim ditiup? Emangnya balon? Udah kebiasaan dari kecil. Man, maaf ya aku harus ke Malang. Soalnya tugas ini gak bisa aku tinggalin. Sebenarnya aku tuh khawatir sama kamu. Gak apa-apa kok, kakak tenang aja. Aku bisa ngadepin Dava. Besok kakak berangkat jam berapa? Jam 6 pagi. Ya, pagi banget aku gak bisa nganter nih. Gak apa-apa kok. Yang penting kalau ada apa-apa kamu telepon aku ya. Siap, Pak. Itu dong. Kali ini lo harus dengerin gue, Dav. Gak bisa. Manda tuh gak sengaja ngelakuin ini semua. Mau sengaja, ke? Mau gak sengaja? Tetap aja. Dia yang udah bikin tunggu patah. Terus gue terima itu semua. Lo egois, Dav. Emang gue egois.
Manda. Mau kemana lo? Mau bersihin alat musik. Gak usah. Sekarang tunggu di sini ya. Makasih ya. Istirahat, Gi. Yasin? Lusa ada latihan kayak biasa ya, Man, di lapangan Green Bay. Loh. Man. Halo. Iya, Sin. Kok lo ngasih taunya cepet banget, kan masih lusa? Kalau besok, gue takut lupa. Mumpung masih inget nih. Jangan lupa datang ya. Ya udah, tapi gue izin dulu ya sama Dava. Aduh, ngapain sih pakai izin segala sama Dava? Emang dia tuh siapanya lo sih, Man? Ya lo kan tahu sendiri. Terserah deh. Manda. Ikut gue yuk. Gimana, Dav?
bagus kok. Di luar prediksi dokter katanya. Lumayan lah. Paling tinggal tunggu sekitar 2 mingguan. Serius? Gue bisa main bola lagi. Jalan ya. Ayo. Ayo. Kadavanya istirahat dulu. Kadavanya capek tuh. Udah dong, kamu main sana dulu dong. Udah main sana, main sana. Udah main sana, Kadavanya capek. Udah. Capek, kasihan. Istirahat dulu. Udah, Bu. Jangan aja. Saya Amanda, Bude, temennya Dafa. Oh. Kamu benar. Cuma temennya Dafa. Benar, Bude. Emangnya kenapa? Bude kok gak percaya ya? Maksud Bude? Maaf loh, kalau Bude nanya-nanya masalah kamu sama Dafa. Bukan apa-apa. Setahu Bude, Dafa tuh gak pernah kenal sosok perempuan. Masa iya, Bude? Iya. Kamu tahu gak sih, kalau ibunya Dafa itu udah gak ada? Tahu, Bude. Kakak tirinya pernah cerita sih. Iya. Bude itu teman baik ibunya Dafa. Waktu itu kejadiannya tragis kan. Ia menghabisi nyawanya sendiri. Karena tidak kuat menerima kenyataan harus kehilangan anaknya. Jadi, Dafa itu sudah Bude anggap sebagai anak kandung Bude sendiri. Jadi, Bude tahu. Sadar atau enggak, kamu itu sudah jadi bagian penting dalam hidupnya Dafa. Penting, Bude. Kamu tuh perempuan pertama dan satu-satunya loh yang pernah dibawa ke sini. Yuk. Pemikiran Bude tuh gak pernah salah loh. Tapi ya itu, sejak ayahnya menikah lagi, Dafa itu jadi semakin tertutup. Ya,
dia pendengar yang baik. Kalau dikasih tahu, ya dia dengerin. Cuma ya itu, gak ada satupun yang dikerjain. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Hidupnya kacau. Berantakan. Tapi Bude bangga sama dia. Semangat juangnya itu loh, gak pernah hilang. Dia anak yang gigih. Bude benar. Sedikit banyak aku mulai tahu tentang Dafa. Makasih banyak ya, Bude. Bude udah cerita tentang Dafa. Harusnya Bude yang terima kasih sama kamu. Karena kamu, Dafa jadi ketawa lagi. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti apa maksud Bude. Dan kamu juga akan tahu apa arti rasa suka dan bedanya dengan rasa cinta. Bisa lo main piano. Bagus. Dulu Kak Revan yang ngajarin. Almarhum kakak aku. Biar aku aja. Ya udah. Gue siapin minum. Manda? Pak Leo? Kamu belum pulang? Aku habis ngobrol sama Dafa. Oh. Dari tadi? Tadi yang main piano kamu. Aku mau dong dengerin kamu main piano buat aku. Kan udah pernah kemarin. Sekali lagi aja. Thank you.
Dava, ngapain kamu di sekolah aku? Gue pengen nanya sama. Lu pacaran sama Leo? Leo? Ya enggak lah. Kita kan cuma temenan doang. Emangnya kenapa? Enggak. Enggak apa-apa. Cuma nanya aja. Man. Gue pengen minta maaf sama lo. Karena gue udah jahat sama lo. Sekali lagi gue minta maaf. Emangnya kita pernah punya masalah ya? Mau kemana? Ikut yuk. Mana sih? Ayo dong. Izinkan
kalau gue bilang ya, kehidupan kita itu kayak musiknya Vivaldi yang The Four Seasons. Ya gak sih? Banyak banget perubahan rasa. Nih, coba dulu pikir. Dari seneng, terus tiba-tiba sedih. Itu udah pasti. Terus dari sedih, tiba-tiba seneng. Mungkin bisa senang terus, ya gak? Atau mungkin juga, bisa juga sedih melulu. Ya jangan dong. Bisa gak ya? Kita senang terus. Bisa lah, Man. Tapi lo ingat. Ini tuh dunia. Seperti kata gue tadi. Abis senang pasti sedih. Tergantung kitanya sih. Bisa ngadepin itu semua enggak? Gampang cara ngadepinnya. Yang penting sabar. Thank you.
Halo? Siapa sih ini? Kangen mama ya, Nan? Thank you.
aku orang yang kamu cari. Gak mungkin. Revan Tafari, 178 cm, rambut hitam lurus, pengendara motor yang baik. Tanda lahir ada di tangan kanan. Memakai kalung inisial A dan R, yang artinya Amanda dan Revan. Kamu bohong kan? Aku gak bohong, Man. Kamu pembunuh! Man. Kamu pengecut! Manda, dengerin aku! Lepasin! Aku yang pengecut! Tapi aku cinta sama kamu! Halo. Dap. Aku pengen ketemu sama kamu. Sekarang.
Manda. Kenapa sih? Tumben banget ngajak ketemuan tempat kayak gini. Gak kayak biasanya. Manda. Kok diem? Mulai besok, aku gak bisa datang lagi, Dev, ke rumah kamu. Apa? Kenapa? Ya... kan hidung kamu udah sembuh. Jadi, tugas aku udah selesai dong. Oh, no, no, no. Enggak. Man. Gue itu udah sebulan ini. Dev. Bukan itu, Dev. Terus apa? Hah? Apa? Aku gak bisa. Iya, gak bisa apa? Hah? Ya gak bisa. Please, ngomong yang jelas. Gak bisa apa? Karena aku gak bisa bergaul dengan seorang pembunuh deh. Dengan adik pembunuh. Membunuh cinta pertama aku, dah. Lu jangan pergi dari gue ya. Please, lu jangan pergi dari gue. Gak bisa, Dah. Man, jangan pergi dari gue. Gak bisa, Dah. Man, jangan pergi dari gue. Gak bisa, Dah. Gue Dava. Gue bukan Leo. Jangan gara-gara masa lalu lo yang buruk. Terus kita harus berpisah. Hah? Kenapa? Dah. Gue juga gak bakal tinggal di sini lagi. Aku mau pindah ke Los Angeles. Ikut orang tua aku. Hidup di sana. Man. Gue mohon sama lu. Ya. Ketika lu pergi, gue pengen hidup lu normal kembali. Lu lupain semua masalah lu yang buruk. Ya? Gue pengen lu seperti Amanda yang dulu. Lu lupain semuanya. Lu buka lembaran baru. Dan lu senyum lagi di situ. Ya? Oke? Okay?
Manda, Manda. Lu mau pindah ya? Lu mau pindah? Oke, gak apa-apa. Itu hak lu. Gue gak bisa ngelarang. Tapi, ketika lu pergi, gue pengen lu bahagia. Janji. Janji. Janji sama gue. Janji. Ya. Gue mau ngomong sama lo. Ngomong apaan? Lo tahu kakaknya Amanda? Lo tahu gue yang bikin dia mati? Amanda cerita sama lo. Kapan? Nggak usah nanya lo. Sok duli. Ada yang lo belum tahu tentang Revan. Revan itu cinta pertamanya Amanda. Revan bukan anak kandung. Dia anak adopsi. Tapi ya udahlah. Amanda juga udah pergi kok. Mungkin dia lagi nyari suasana baru. Daf. Thank you.
Sama. Gue juga kangen. Sin, kangen kok nadanya kayak gitu? Belum makan ya. Sin, kok diem aja sih ah? Iya, Man. Ya elah, kok lu diem aja? Katanya kangen sama gue. Ada yang mau gue sampein. Apa tuh? Tentang Dava. Dava. Kenapa sih sama Dava? Ini untuk Amanda Tafari. Aku berusaha untuk gak takut lagi. Karena aku tahu sekarang kamu itu lagi gak di samping aku. Tapi kamu itu selalu ada di pikiran aku.
Kamu selalu nemenin aku di pikiran. Kamu selalu nemenin aku di saat aku sedih. Di saat aku bahagia, kamu selalu ada. Man. Kamu cinta aku. Aku tahu. Dan juga sebaliknya. Aku juga cinta kamu. Aku benar-benar sayang dan cinta sama kamu. Bahkan aku mencintai kamu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Ingat.